Ramalan zodiak Kamis tanggal 3 Januari tahun 2019, besok Aries tampak ragu-ragu, Taurus akan impulsif. Hai sahabat zodiak ID. Berikut ini adalah ramalan zodiakmu untuk besok Kamis tanggal 3 Januari tahun 2019. Bagaimana minggu pertamamu di tahun baru ini? Sudahkah terasa menyenangkan atau tidak? Kita semua tentunya mengharapkan segala yang terbaik bisa terjadi di dalam kehidupan kita, terlebih sekarang masih berada di awal tahun yang baru. Bagaimana hari esokmu akan berjalan? Apakah akan ada banyak keberuntungan yang menaungi hari-harimu? Atau malah sebaliknya? Temukan jawabannya pada ramalan zodiak yang dikutip zodiak ID dari Dharma Sensei pada Rabu, tanggal 2 Januari tahun 2019. Simak selengkapnya di sini. 1. Aries. Besok Aries akan ragu-ragu, yang biasanya tidak terjadi pada mereka. Dikatakan hal ini bisa membuatnya terlibat dalam spekulasi yang tidak terlalu buruk kecuali mereka mempertaruhkan semua uang di dalamnya. Selain itu, ketika menyangkut masalah hati, Aries harus hati-hati. Tindakan impulsif muncul saat Taurus bekerja dan berinteraksi pada esok hari. Jangan biarkan tekanan mengaburkan pikiran Taurus dan sebaliknya, fokuslah pada tindakan dan hal-hal yang ada. Jika Taurus merasa hal-hal di luar kendali, istirahatlah dan dengarkan musik yang menenangkan hati. 3. Gemini. Besok, Gemini akan menjadi lebih emosional dan sensitif. Kesehatan, diet, karir, pekerjaan dan hal-hal semacam itu akan ada di pikiran mereka dan menimbulkan stres mental dan kekhawatiran. Mereka perlu menjaga kesehatan dan kebersihannya. 4. Cancer. Apa yang baik adalah hidup jika itu tidak melibatkan kesenangan. Dengan mengingat hal ini, Cancer akan mulai merencanakan harinya. Mungkin tidak ada yang menghentikan mereka dan saat menjalani hari, Cancer akan bersenang-senang. Di setiap saat, tidak akan ada batasan untuk perilaku suka berteman mereka. 5. Leo. Jika seseorang menyatukan semangat yang tulus dan sikap jujur, hasilnya adalah seorang Leo. Itu adalah ciri khas Leo. Dan dengan kualitas seperti ini, jangan kaget jika Leo kebetulan mencapai satu atau dua tonggak pada keesokan hari. Apakah itu akan menjadi kebahagiaan pernikahan atau kesuksesan karir? Tidak peduli apa daerahnya, yakinlah bahwa status sosial mereka akan mendapatkan dorongan yang memabukkan pada esok hari. Hanya saja, jangan biarkan kesuksesan pergi dari kepala. 6. Virgo. Virgo akan menghabiskan sebagian besar hari esok dengan keluarga dan teman-temannya. Virgo yang masih bersekolah dapat fokus pada ujian yang akan datang dan akan belajar menyeimbangkan waktu belajar dan waktu luang dalam ukuran yang sama. Besok adalah hari yang baik untuk membeli real estate. Secara keseluruhan, hari untuk berbaring rendah dan biarkan pikiran Virgo berlari bebas dalam mengejar kesenangan. 7. Libra. Besok kemungkinan akan ada gangguan yang datang. Tapi ketahuilah bahwa itu hanya kesalahan pada radar. Kekayaan Libra terlalu kuat bagi siapapun untuk memengaruhinya secara negatif. Tetap berpegang pada tugas mereka dan menggali imajinasinya untuk menemukan jalan. Kemampuan Libra untuk berpikir out of the box akan membingungkan pelaku. 8. Scorpio. Scorpio mungkin akan menyadari fakta bahwa melihat adalah percaya. Belajarlah untuk lebih mempercayai mata sendiri daripada mendengarkan. Jangan tersesat di tengah orang banyak. Berusaha keras untuk menonjol dan menjadi pusat perhatian. 9. Sagittarius. Hari besok cerah dan lautnya tenang. Untuk perubahan, Sagittarius harus menghabiskan waktu bersama pasangan hidupnya dan membantu mereka dalam pekerjaan rumah tangga.
Bahkan pekerjaan rutin seperti memasakkan dan membersihkan akan memperbaiki ikatan antara mereka berdua. 10. Capricorn. Bagi Capricorn yang bekerja sebagai olahragawan, mereka akan menikmati kesehatan dan ketenaran yang baik. Sementara para insinyur akan mempertimbangkan menginvestasi uang dalam usaha bisnis baru. Tetapi pastikan Capricorn tahu apa yang mereka lakukan. Slip kecil dapat menghabiskan banyak uang dan mereka akan menyadari sekarang bahwa bertobat tidak akan membatalkan apapun. Kedudukan sosial mereka mungkin menjadi lebih kuat, orang-orang mungkin mengembangkan pendapat yang tinggi tentangnya, dan reputasi Capricorn mungkin mendapat dorongan juga. 11. Aquarius. Masalah uang sangat penting, dan keluarga Aquarius akan menuntut kehadirannya dalam semua transaksi keuangan. Di tempat kerja, segalanya akan lebih nyaman. Aquarius juga dapat memperoleh proyek baru. Aquarius diprediksi akan ada perjalanan sebentar lagi. 12. Pisces. Untuk menjauh dari tugas harian, Pisces akan berkonsentrasi pada hiburan, kesenangan, dan istirahat pada esok hari. Pisces akan merasa seperti burung yang bebas besok. Dalam semua ini, juga ada beberapa tugas penting akan membutuhkan perhatian Pisces. Dikatakan Pisces merasa baik ketika hal-hal di sekitar mereka berubah. Sekian prediksi besok untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like. Dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya. Dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih. Audio Jungle.
Yeah.